lagi di Islam itu indah nih, Masya Allah. Tema kita hari ini bagus banget, sama-sama kita pelajari ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Nah, amin. Sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan tausiah dari para narasumber nih. Kita kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio yang mau bertanya sama narasumber kita, boleh silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, angkat tangannya mau nanya, silakan. Wah, senang banget nih, Masya Allah, banyak banget. Yang ini dulu deh, yang di sebelah kanan. Silakan Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadzah, saya mau bertanya, amalan-amalan apa sajalah yang kita lakukan untuk melapangkan rezeki selain dengan sholat. Dengan menjaga sholat. Iya, Masya Allah. Silakan Ustadz Azhari, silakan. Amalan apa yang harus kita kerjakan supaya menambah rezeki selain sholat? Ini pertanyaan bagus sekali. Apa amalannya? Pertama, kerja. Benar. Iya, kalau sholat doang gak kerja-kerja gimana datangnya rezekinya? Masa gue dibanding mobil, pluk gitu. Ada hadis Mas Fadli yang harus kita fahamkan dengan cermat. Inna allaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walaki yu'til iman illa man yuhib. Allah memberi harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Tetapi Allah memberi iman khusus kepada orang yang dia cintai. Masya Allah. Maka kemudian kalau ada orang yang tidak sholat tapi rezekinya banyak, barangkali dia kerjanya bagus, rajin. Itu yang harus kita contoh. Bukan meninggalkan sholatnya yang kita contoh, bukan. Kerjanya itu yang kita contoh. Maka salah seorang sahabat pernah berdoa berjam-jam di dalam masjid. Umar menegur, apa yang kamu minta sama Allah? Saya minta rizki, sudah dapat? Belum. Gimana mau dapat, kata Umar. Benar. Sama' la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit tak akan menurunkan hujan emas dan perak sebelum kamu kemudian berusaha dan berdoa. Betul. Kerja. Yang kedua, sodako. Seorang sahabat bersedekah, lalu dia mengatakan, wahai Nabi, apakah tidak habis rizkiku? Kata Nabi, tidak. Justru rizkimu akan bertambah, dan bertambah. 3 kali Nabi ucapkan. Masya Artinya Allah. Nabi mendoakan bagi siapa yang bersedekah, rizkinya bertambah, dan bertambah. Masya yang ketiga, memohon doa orang tua. Saya Mas Fadli, kalau ada ini Ibu punten, kalau saya ada yang kepengen tapi belum kesampaian, saya biasanya telepon ibu saya. Doain. Minta didoain. Yang keempat menikah. Istanzilur rizqa bin nikah. Cabut rizki Allah itu dengan menikah. Cobalah Mas Fadli punya pribadi, harta segala macam, sebelum atau setelah nikah? Setelah nikah semuanya, Alhamdulillah. Ibu, jelas Ibu, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Tepuk tangan buat semua, buat Ibu juga nih, luar biasa banget, bagus banget nih. Mudah-mudahan tadi kita ingat sama-sama, yang pertama kita harus kerja, yang kedua tadi kita berbicara masalah tentang sodakoh, yang ketiga tadi kita bicara masalah tentang doa orang tua, dan selanjutnya menikah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih dengan kajian dari Ustadz Maulana yang diangkat dari kitab Riyadus Solihin. Langsung aja kita panggil Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Baik, kali ini kita membahas satu kajian dari kitab Riyadus Solihin karangan Imam Nawawi, perihal tentang bab tentang keutamaan sholat. Kalau Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi, hadis ini diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pandanganmu seandainya pada pintu salah seorang di antara kamu ada sebuah sungai di mana ia mandi setiap harinya, 5 kali dia mandi di sungai itu. Apakah masih ada tertinggal sesuatu kotoran? Maka para sahabat menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu di mana Allah menghapus semua dosa-dosa dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat yang 5 waktu itu adalah seperti sungai yang penuh dengan air mengalir pada pintu salah seorang di antara kamu di mana ia mandi 5 kali sehari di sungai itu. Hadis riwayat Muslim.
Jadi membicarakan tentang salat kaitannya dengan rezeki sangat mempermudah. Karena dengan salat mencegah kita untuk melakukan kemungkaran, kekejian, penghinaan, penahan rezeki dengan menghinakan diri, dengan menyakiti hati orang. Ketika kita baik kepada semua orang, yakin rezeki itu dimudahkan oleh Allah. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan, kemudian ia datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang diperbuatnya. Lantas Allah Ta'ala menurunkan, ini disebut hadis kursi, dan dirikanlah salat pada waktu dan pada waktu pagi dan sore serta sebagian dari waktu malam, karena sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Dia mengadu kepada Nabi karena dia sudah melakukan dosa mencium wanita yang bukan muhrimnya. Apakah ini dosa? Maka diminta untuk salat untuk sebagai penghapus dosa-dosanya. Maka laki-laki itu bertanya lagi, apakah ini khusus untuk dia dirinya saja? Tidak, kata Nabi, semuanya, semuanya umatku tanpa kecuali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita dapat pembelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bab keutamaan salat. Jika kita mampu menghindarkan diri dari keinaan, yakin rezeki pun akan semakin mudah untuk mendatangi kita. Karena kalau berbicara tentang kezaliman, maka dengan mudahnya rezeki itu, mohon maaf, orang yang zalim itu pernah lihat gak ada dua penjual, tapi yang justru laris ini yang satu, kok ini tidak? Tahu, bisa jadi silaturahminya, baiknya kepada orang, ini luar biasa. Sehingga rezekinya berberkah, rezekinya bertambah, sederhana orangnya, tapi baik orangnya, yakin, yakin rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan. Jamaah. Hey. Oh jamaah. Hey. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal. Subhanallah, ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat, Rasulullah mi'raj, peristiwa Isra dan mi'raj. 50 rakaat awalnya, tapi kemudian diminta keringanan sehingga jadilah 5 rakaat. Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk senantiasa menjaga sholat kita. Nabi Ya'qub alaihi salam ketika hendak meninggal dunia, kemudian ditanyakan, Ma ta'budu min ba'di, wahai anakku apa yang akan engkau sembah sepeninggalanku nanti? Bukan harta, bagaimana anakku? Terus bagaimana, apakah aku akan memberikan warisan harta kepada kalian? Tidak. Apa yang akan kalian sembah ketika aku meninggal nanti? Aku akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim. Aku akan menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian bagaimana harus kita yakinkan diri kita bahwa ketika kita sholat rezeki akan bertambah, rezeki akan mendatangkan keberkahan. Yang pertama, sholat mengajarkan kita menghindar dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana sholat menjaga kita untuk senantiasa menahan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Sholat mengajarkan kita untuk rendah hati, tahu diri, ketenangan jiwa, ketentraman batin didapat ketika kita sholat. Orang ketika melakukan kemaksiatan maka jawabannya sholat. Aku belum istiqomah dalam beribadah, sholat. Bagaimana untuk menghindari, bagaimana kata-kataku ini tidak baik, sholat. Semua maka lancarkan hidup ini dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, kemudian juga sholat. Bahkan Allah menunggu orang yang bangun sholat malam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga sholat sunnahnya, sholat sunnah tahajud. Sampai Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasul, engkau sudah mendapatkan tiket syurga, kenapa masih juga bangun untuk melaksanakan sholat malam? Apa jawaban Rasul? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah, Rasulullah sudah mendapatkan tiket syurga, tapi senantiasa menjaga dirinya untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukankah dengan bersyukur Allah akan lipat gandakan lagi nikmat Allah, tapi ketika kufur maka azab Allah sangat pedih. Yang kedua, bagaimana meyakinkan diri ini bahwa sholat itu senantiasa Allah berikan keberkahan rizki. Subhanallah, barokah artinya ziyadatul khair, bertambah meningkatnya, manfaatnya semakin banyak. Orang yang sholat dijaga hablum minallahnya, dijaga hablum minannasnya.
tidak hanya sebatas hubungan dengan Allah yang baik, tapi juga dengan manusia. Berkatanya baik, berbuatnya baik, bahkan mendatangkan rizki. Rizki tidak hanya hisian, tapi juga maknawian. Rizki tidak hanya yang konkret, tapi juga yang abstrak. Anak soleh-solehah rizki. Kita mudah menuntut ilmu rizki. Senang sekali dalam beribadah, rasanya khusyuk, nikmat, itu rizki. Subhanallah, rizki kita tidak hanya yang konkret, tapi juga yang abstrak. Bagaimana Allah memberikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Ya Allah, aku sudah tua. Lihat rambutku sudah memutih ya Allah. Istriku pun juga divonis mandul, tidak bisa punya anak. Bagaimana ya Allah, aku ingin punya rizki berupa anak yang soleh. Oh, subhanallah. Ketika kita tidak bisa, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Maka kita bangun sholat malam seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Mengadu kepada Allah. Sehingga Nabi Zakaria didatangi oleh malaikat, nanti akan diberikan rizki, yakni berupa anak yang bernama Yahya. Subhanallah, menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi nabi. Begitulah Allah memberikan rizki kepada hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan juga rizki yang berlipat ganda. Subhanallah. Yang terakhir, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa menjaga sholat kita. Karena di yaumil akhir nanti yang akan ditanyakan di awal adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga sholat kita. Tidak hanya melaksanakan, tapi mendirikan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal. Buah naga dibelah empat, semoga bermanfaat. Lancarkan rezeki kita dengan melancarkan hubungan kita kepada Allah, sang pemberi rezeki. Kalau kita mau dilancarkan rezeki, maka perbaiki hubungan kita dengan pemberi rezeki. Dengan kita menjalankan salat dekat dengan Allah, yakin Allah memudahkan rezeki itu untuk datang. Jangan melihat dari harta, harta bisa terhitung. Kesehatan tak ternilai. Ada orang sakit membawa harta sekian banyak uang, tapi tidak bisa memberikan kesembuhan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak buat Bapak Opi, terima kasih banyak buat jamaah semua, terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa insya Allah bisa kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh no.